Duduk dalam masjid rumah Allah SWT ini satu nikmat yang paling berharga sekali, nikmat yang paling besar sekali. Terutamanya kita duduk dalam bulan-bulan yang barakah. Baru ni bulan Rajab, lepas dah Rajab masuk bulan Syaban. Ada berapa jakoh dah nak masuk dalam bulan Ramadan. Jadi dalam bulan Syaban ni Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut riwayat Siti Aisyah, kana yasumu Syaban, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa Syaban semuanya. Ayat tu Nabi tu puasa banyak di bulan Syaban. Sampai Siti Aisyah nak beza tak leh, kata puasa semua ke puasa setengah. Tu nak ayat kata banyaknya Nabi puasa. Lepas tu ditanya ke sebab gapo Nabi puasa banyak di bulan Ramadan ya Rasulullah. Rasulullah jawab kata, fihi turfa'u al-a'mal, padanya diangkatkan amalah. Padanya diangkatkan amalah. Amalah kita ni diangkatkan pada setiap masa. Waktu pagi sekali, waktu petang sekali. Lepas tu hari senang sekali, hari khamis sekali. Waktu Allah SWT akad amalan kita. Lepas tu hak akad amalan hak setahunnya, 2-3 hari lagi. 2-3 malam lagi ialah malam nisfu Syaban. Di malam nisfu Syaban ni Allah SWT akad amalan kita hak setahun. Allahu Akbar. Malam ni kita kena beringat benar. Dan kita kena beringat benar. Kerana amalan hak akad malam nisfu Syaban ni ada syarat. Allah SWT nak terima tak si terima. Kalau dah kita buat main-main. Kita buat main-main, maka rugilah amalan kita setahun. Allah SWT tak ada akad. Kalau Allah SWT tak ada akad ni, makna kata amalan kita hak tahun lepas seandainya orang panggil terduduk dalam selerok tabak lagi. Tidak di suci, tidak cuci lagi. Tak ada masuk dalam napih orang panggil. Kalau Allah SWT terima, Allah SWT lagi tapih, maka Allah SWT digandakan pahala, menjadi berganda-ganda, dan pahala saat dosa saat ini Tuhan hapus dia dengan sebab berganda pahala kita saat ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita bahwasanya yattali'u Rabbul Izzati wal Jalal, Allah SWT pada malam itu tu Allah SWT tengok tengok kepada hamba dia. Tengok kepada hamba dia saat ini Allah SWT kata, siapa apa ni pada malam ini aku nak akad amalan semuanya dan aku nak terima semua amalan hamba-ku malaikat. Tu hak dah malaikat tu illa gapo, illa musyrikun au musyahinun, illa musyrikun malaikat orang yang bersyirik dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun orang yang ada kelahian orang yang balah. Ini kita kena ingat malam itu Allah SWT tidak kecewali siapa yang akad berlaku amalan. Tapi syaratnya malam tu nak kita tu kena duduk dalam taubat kepada Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak benar-benarnya. Banyak kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau molehnya kita boleh puasa dah 3 hari sebelum pada tu kita puasa dah siap dah. 13, 14, 15 tu kita puasa siap dah. Maka hak tu amalan yang paling afdal sekali bagi kita untuk kita Allah Subhanahu wa taala akan amalan kita dalam keadaan yang bersih. Kerana puasa ni satu amalan yang Allah Subhanahu taala mengampung dosa. Kita kena ingat situ sudah. Kata kita nak akad amalan kita hak cuti sekali, hak setahun. Lepas tu kita nak mula baru pula. Lepas pada malam ni sepuluh Syaban saat ini kita nak mula banci baru pula, mula dengan Ramadan. Mula dengan puasa. Kalau kita Allah Subhanahu taala pandai umur kita boleh hidup dalam mulai puasa, boleh hidup dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah banci kita mula-mula tu cuci tu selalu dah. Dan banci kita Allah SWT akad saat ni tu, ya panggil lah tahun lepas tu. Kalau lah dia boleh ampun habis, ya ampun habis dosa kita. Kalau tak boleh ampun, kita ada lagi benda lagi sikit sebanyak, tu hai tak ampun. Tu kita kena beringat.
Berarti kata malam ini 10 Syaban hari ini Allah SWT akan amalan kita. Banyak riwayat hadis mari tentang hal kata Allah SWT tak terima orang musyrik tu cerak. Orang yang balah ni, kita kena ingat ni. Waktu kita ada balah dengan siapa. Malam itu Allah SWT tak terima amalan kita walaupun kita buat banyak mana pun. Kerana balah ni, satu buku yang paling besar sekali. Nabi SAW sudah kata-kata, bolehkah aku tunjuk kepadamu afdal a'mal minas salati wassiyam? Lebih besar daripada puasa dan sembahyang. Lebih afdal daripada puasa dan sembahyang. Sahabat kata, ya Rasulullah nak tahu. Rasulullah kata islahu zatil bayyin. Ialah bakti baik di antara dua orang yang balah. Baik di antara orang yang balah lebih besar pahala dia daripada puasa dan semaya lagi. Kita orang yang ada pekak. Ikutlah pekak tak imeh ketuk khotik ketuk bilang ketuk nebel obato ketuk tuk tuk tu tu dah. Kalau yang gig usaha hak ningsa tu Allahu akbar pahala dia besar sekali. Baik orang ni. Dan islah zatil bayin ni. Tengok. Dalam doa Nabi SAW. Doa kunut. Doa kunut nazilah. Kunut nazilah ni doa ketika bala turun di atas umat Islam. Subhanallah ni kita doa kunut. Kepada ahli Palestin kita. Ghazah lah ni gitu. Nabi yang doa dalam tu. doa kunut kita dah baca. Doa kunut nazilah itu. Bukan Nabi. Hak umat bin Khattab baca. Umar bin Khattab baca yang kata apa? Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah ampunlah dosa bagi orang mukmin dan orang mukminat. Mukmin lelaki dan mukmin perempuan. Wa aslih zata bainihim dan baikilah perkelahian di antara mereka. Kalau orang ada balas saat itu minta baik. Kerana apa? Kerana doa tak terima kalau ada hak nisa. Umat Islam tak akan orang panggil kata tak akan menang. Selama mana ada perkelahian, tidak boleh dibaikikan islah zatil bayin. Sebab tu saya nak mabuh dalam doa kunut nazilah hak nisa ni. Wa aslih zata bainihim. Ya Allah. Ini paling besar sekali. Lepas tu Nabi royak dah pula. Malai lain dah nisfu Syaban saat ini Allah SWT tak terima amalai. Seorang tidak boleh diangkat. Selama mana dia tak baik di antara orang yang balah. Tempat kita ni hak balah besar sekali. Antara ada beradik hak besar. Kalau dengar adik-beradik balas sungguh-sungguh. Padahal la yadkhulul jannah qati'u rahim. Nabi SAW sudah kata la yadkhulul jannah qati'u rahimin. Tak masuk syurga orang yang putus silaturahim. Kita kena ingat molek ni. Hari ni kita nasib hari ni Syaban ni saya nak pergi peringatan sini. Betul lah dengan tekmen pun royak sikit sebanyak. Kata kecek hanis sepuh sikit. Molek saya masuk sini ni. Royak kata hubungi kita lalai keluarga saat ni ni. Kalau nak murih pun murih-murih di hujung gitu-gitu jadilah balah. Balah tegur. Ni kau akan balah akan tak ada tegur ni. Waktu tu free malah duk malah ni suku Syaban ni kita bacalah Yasin banyak mana pun bacalah ayat Quran banyak mana pun ngatiklah banyak mana pun tahajudlah banyak mana pun malah tu. Tu yang tak akan amalan kalau lah dua syarat ni tak ada. Kau ni hadis sahih. Saya ayat dua ni kerana hadis sahih. Orang yang bersyirik dengan Allah SWT. Orang yang bergantung dengan benda gelang daripada Allah SWT tu. Tak ada tu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada kamu, kepada engkau ya Allah ku semua dan kepada engkau ku minta tolong. Kita nak pergi gantung kat orang lagi tu, kepada benda perkara lain lagi ku. Maka Tuhan tak terima juga amalan dia malam tu nya. Ada setengah riwayat lain lagi ni, orang yang buat orang neraka kepada dua ibu bapa. Setengah riwayatnya orang tagih benda mabuk. Tuhan tak terima amalan. Tak akak amalan dia. Tapi hak cerak dua ni. Hak cerak dua ni pasti kita kena beringat benar. Learning itu proses boleh buat kita. Kalau ada balah, ada gapo. Wa khairuhuma man bada'a bis salam. Nabi kata sebaik-baik orang balah saat ini orang hak mula dengan salam. Orang hak mula dengan salam. Assalamualaikum. Kalau dia tak ya assalamualaikum itu kita assalamualaikum dia tak jawab ko ataupun dia lagu mana pun kita gini niat 100% kita nak gi maaf. Maka Allah SWT maaf kepada kita walaupun dia tak maaf. Kalau kita niat ikhlas untuk nak maaf dengan dia. Walaupun kita gi assalamualaikum hala tangan ya akik kaki pun tak maaf. Terutamanya hari raya. Hari raya.
Hari raya saat ni dia lepas pada semaya raya tu, menit ataupun saat yang Allah SWT ampun dosa semuanya. Nah, hari raya, lepas pada semaya raya tu, sebab tu kita pergi cari orang, kita maaf dengan orang belakang. Nah, maaf di hari tu tu, Tuhan maaf. Walaupun dia mau tak maaf kita. Tu kita kena widah hak ni sini sikit ni. Kerana hak ni ni Tuhan tak terima amalan kita ni. Doa kita tu kita akad doa tu tak terima. Hak ni paling bahaya sekali. Kita kena ingat ni nisfu Syaban ni dah. Sebab tu patut so lagi. Nuri pun ingatkan. Kita bermalam nisfu, hak orang pandai baca Yasin tu tak apalah. Hak pandai baca Quran tu tak apalah. Hak orang tak pandai saat ni tu. Tak pandai baca Quran, Yasin pun tak pandai, Tabarakah pun tak pandai, Waqi'ah pun tak pandai, tak pandai belaka baca Quran. Dia terkawin tak pandai, tak ada apa-apa lah, demo lah. Dah. Malah tu, hak tak pandai sekarang habuk tu, kalau dia ambil wasa besa tu, astagfirullah, 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 sejuta kali, tu hati mahu dia. Tu hemaah dia. Jangan doa yang atas kodah tu saja. Amalah hak lain lagi tu banyak lagi. Bagi orang yang tak reti saat ni, kita kena wipah sini with dalam molek. Kata malek tu nya setengah daripada tabi'in, tabi'ut tabi'in. Orang panggil tu dari lepas pada sahabat ada kuat tabi'in. Apabila masuk malek Lailah nisfu Syaban, ijtahadu. Mereka tu bersungguh-sungguh dalam ibadat. Cara peribadi mereka. Bangun baca Quran, bangun tahajud, bangun semaya, bangun istighfar. Aku ni dosa banyak ya bangun istighfar. Aku ni panas semaya ya semaya tahajud. Ya semaya witir ke, apa pentingnya ya bangun malam tu ya berdoa kepada Allah Taala, ya zikir kepada Allah Taala dengan Allahu Akbar. Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah. Ngatik gi la ilaha illallah banyak mana pun. Pentingnya kita ikhlas kepada Allah SWT dengan istighfar kita saat ini. InsyaAllah malam itu Allah SWT terima amalan kita dan diampung dosa kita semuanya. Kita boleh buka banci baru. Kita bayadan putih semua. InsyaAllah Ta'ala. Tak ada titik hitam sahabat. Sebab itu malam itu tu kita kena ingat mulai. Kalau sabar ada wasa dosa besar, wasa ada salah banyak dengan Allah SWT, ya banyak sikit. Ya kuat malam itu saat ini. Dengan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak pergi tiok sore dia. Bucu mana lah lagi lah. Dalam rumah dia tu kan. Apa jadah so. Dia mengatik lagi lah. Gerak ke anak bini kau. Lah. Supaya amal dia tu dia akak. Teruh. Dan kita boleh sambut Ramadan. Dengan orang panggil kita sambut boleh puasa ni. Dengan penuh semangat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hati kita cuci. Kerana hati kita cuci. Tu. Ada pembimbingnya baru masuk bulan Ramadan pak lo puasa dah pula tak gerak weh lah. Tak gerak weh tak ada orang tengok anak bulan pak tak nampak malam ni tak nampak ni. Bahkan hak sungguhnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat saat itu dah cita-cita nak wis tahun tu Ramadan. Nak wis tahun tu puasa boleh puasa. Kerana apa? Kerana boleh puasa lah manusia yang paling cuci sekali. Tuhan terima amalan orang dalam setiap kali. Tuhan terima amalan dari setiap kara. Lailah Ramadan, masuk malam pertama Ramadan tu kita masuk dalam bulan Ramadan dah. Kalau orang mati pak malam tu orang mati bila? Mati bulan Ramadan. Balai Ramadan, balai satu pertama masuk dalam bulan Ramadan dah. Hukum Islam kita ya kira hari ni lepas pada ngorek. Lepas pada ngorek tu hari Isyak dah. Kalau hak Kristian, hak Buddha, ya duduk dalam hari ini kesubangan saya mari ini malam Khamis ni. Malam Khamis ni tak asyik oleh maat lagi. Kita malam ni boleh baca surah Kahfi dah. Malam ni baca surah Kahfi, hak Nabi kata siapa baca surah Kahfi tu dia akan selamat, Tuhan jaga dia sampai ke hari jemaah depan. Dan siapa baca 10 ayat surah Kahfi, dia akan selamat daripada dajjal. Kita kena malam ni tu kita boleh lah, takut esok tak ada nak kerja. Maka hari ni kita boleh baca dah. Ni makna kita masuk ada maat dah malam ni. Kita masuk hari ni maat dah. Itulah sikit sebanyak tentang gapo ni Syaban saat ni. Batulah ni insya-Allah kita wakak berduyung-duyung. Berlomba, orang panggil kita sabiqu ila maghfiratin min rabbikum
kita berebutlah kepada maghfirah, kepada keampunan Allah Subhanahu taala, supaya kita boleh gapo jannatin arduhas samawati wal ard, boleh syurga yang mana luah langit dan bumi. Nah, dan kita boleh keampunan daripada Allah Subhanahu taala, dan apabila seorang itu boleh keampunan, dia boleh rahmat, dan apabila dia boleh rahmat, dia boleh barakah, dia boleh berkat dalam hidup dia. Nah, wak hijaga tu pun jaya, wak goni pun jaya gini. Sebab tu Ibnu Katsir dia kata, dalam kitab Ibnu Katsir ada sebuah pendapat. Dia kata dalam tafsir ayat wa ma asabakum min musibatin, apa yang tipu di atas kamu daripada bala dan kesusahan saat ini, melainkan daripada diri kamu. Melainkan daripada diri kamu sendiri. Jadi yang kita tafsir lagu mana? Mana tu? Setiap perkara yang berlaku di atas manusia saat ini illa bizambin, melainkan dengan dosa. Sebab dosa kita. Tak sakut dengan dosa kita, dosa orang duduk bawah kita. Dosa orang duduk bawah tanggungjawab kita. Kita kena jaga anak kita, isteri kita, kerana mereka ni duduk bawah jaga kita. Kita kena jaga, lagu mana pun kena jaga. Aduh, kalau lah kita biar bini kita, anak kita duduk tak tahu mana, masuk kita dalam orang dayus sudah pula. Lepas tu dayus saat ni, Nabi kata la yadkhulul jannah dayus. Orang dayus lah biar yang tak masuk syurga. Dan orang jantan yang dayus tak masuk syurga. Sebab tu, tanggungjawab kita ni, kalau anak tino, siapa dia berlaki? Dan siapa dia berlaki tanggungjawab kita kalau anak tino? Dan pok hari tu. Kalau orang jantan tanggungjawab kita, sekadar dia mukallah. Kalau kita ajar ya dah gapo gini cukup syak, ya tak ada dia, ya tak turun. Ha tu nak arahlah. Nah, jangan duk koyak kata ada poroku ni dosa teruk dah, anak pun tak reti, orang ni pun tak reti dah. Dosa ya, dosa ya, dosa kita, dosa kita. Nah, ha tu. Tapi kita nak didik dia tu, kalau kita kata kita masuk syurga, nak masuk syurga tik lah. Tak gitu ya. Masalah dosa saat ni suku sakat dah. Nah, saya biasa temu dengan orang seorang duk nengung, duk sawuk, kata duk nengung apa mak cik. Alah, serabutlah dengan anak lagu tu, lagu ni, lagu ni. Eh, makcik ajar tak yang lalu? Ajar, royak habis cekak, kata gua tu hara, gua tu tak baik. Oh, kata tak apa lah makcik. Makcik tak ada kena sedih. Dosa ya, dosa ya, dosa kita, dosa kita. Oh, yang kata lagu tu ke? Aduh, dia baru segar. Kerana, dia duduk koyak kata, dia pun kata, oh, orang ada bawah mu tu, kena tangguh baik. Ah, tu tak kena juga, nyayang. Kita, lepas mulai buat dosa kita, duduk nanti tanggung. Tu. Jadi, waktu saat ini, kalau kita sapa dah dia, habis dah tanggungjawab kita. Tapi, bukan habis tanggungjawab hasapa dah. Hal masalah dosa tu suku sakat. Hasapa saat ini, pasti kita kena sapa semua. Kita kena royak, kita kena nasihat. Semua tu wajib sapa ke akhir umur kita. Maka, kita masuk dalam tajuk Palestine sikit. Saat ini kita royak hal kita ni, nak duduk, kita duduk dalam nikmat kot kita ni. Nikmat kita ni besar sekali ni. Nikmat besar sekali ni, nikmat Islam kita ni. Yang keduanya nikmat iman kita ni, boleh sapa sejik lah. Boleh berdekoh ke orang, boleh buat pahala, boleh doa, boleh. Semua tu nikmat iman belakang tu. Nikmat iman. Lepas tu, nikmat rezeki. Nikmat rezeki ni Alhamdulillah. Pak kita lah ni, habis-habis sesak, ada rumah boleh teduh. Saya ngaji dalam Sudan, duduk dalam Afrika. Besok kita tengok rumah orang, tak ada rumah. Duduk di bawah kayu. Ataupun duduk di bawah kayu, ataupun duduk di gong-gong kayu. Ada rumah. Kita tengok, lagu mana kok dia duduk, dia tak ada rumah. Dia tak ada rumah makan ni, dia tak. Tak ada rumah makan ni. Ya rata, minta orang rata. Ni nak kata kita duduk dalam nikmat yang paling besar sekali. Kita duduk dalam aman tu. Nabi kata siapa bangun pagi, dia dapat, boleh. Kecak hidup dia boleh nyawa malam maka dia, dia boleh duduk dalam apa? Penuh keamanan dan penuh keselamatan dah. Sebab tu bangun pagi jangan duduk tak tidur lepas subuh lah. Dapat tidur lepas subuh habis rezeki. Kita bangun hijau lalu insya-Allah taala. Jadi kita duduk dalam nikmat. Saya nak banding dengan saudara kita duduk di Palestin sekarang lah ni. Saudara kita di Palestin lah ni duduk perih. Perih tu 75 tahun sampai 78 tahun dah lah ni. Duduk di bawah jajah Israel. Jadi ya buku Palestin saat ni jajah mana pun supaya kafir buat jajah.
Tu di mana-mana tempat pun semua tu kafir dia ajar semua tu yang hukum. Tu tapi tempat kita ni bebas. Di Filipin semua juga di selatan Filipin. Lepas tu kok di Palestin ni dia jadi buku berlaku, dia jadi besar. Dia jadi besar no? Dan dia jadi dipeduli oleh orang seluruh dunia walaupun negara lain tu susah. Dipadul dia lagi. Sebab dia sakut paut dengan agama. Dia sakut paut dengan agama kita, agama Islam. Sebab Baitul Maqdis saat ni no? Adik-beradik Baitul Haram. Baitul Lahir Al-Haram dengan Baitul Masjid Nabawi. Masjid Mekah dengan Masjid Madinah. Lepas tu Masjid Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Jadi sininya ya sakut dah masalah agama kita. Sebab itulah dunia jadi kecek luah masalah ni ya. Siapakah ulama dunia yang ambil peduli dan minta kepada dunia semuanya beri pertolongan tentang hal Palestin. Kerana kalaulah dia boleh hamak habis rakyat Palestin daripada Palestin, mana tak Israel boleh jajah Palestin 100%. Maka Baitul Maqdis saat ini akan dihapus daripada permukaan bumi ini. Bahkan Baitul Maqdis saat ini disebutkan dalam Al-Quran. Saya baca tadi ayat Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah SWT yang telah memperjalankan seorang hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram, daripada Mekah Masjidil Haram gi sapa kepada Al Masjidil Aqsa, Masjid Aqsa deh allazi barakna haulahu, yang kami telah memberkati sekelilingnya. Sekeliling Baitul Maqdis saat ini tu bukan sekeliling Baitul Maqdis, mana tak sekeliling negeri Baitul Maqdis saat ini nyo deh ialah masuk negeri Syam semuanya. Duduk dalam bumi yang barakah, yang Allah SWT jamin kata tempat ni barakah. Kerana apa? Kerana bumi Syam saat ni ialah bumi Al-Mahsyar wal-Mansyar. Bumi yang kita bakit sana. Waktu kita semua ni mati di sini ni, mati di kapung humor ni, kau mati di dalam patak laut, kau dalam puruk ikan iu, kau dijak di kereta hati lebu, kau semuanya dibakit di Syam ni, Palestin ni belakang. Lai bakak gidek nun belako. Bahkan sebelum pada nak kiamat saat ini ku ahli Hijaz. Lai ambil daripada Yemen, semua Afrika tu orang pakak hadak gi ke Syam habis, pakak hijrah gi ke Anum habis. Lai pakak hijrah gi dek Anum habis, pakak gi ke Anum. Tu. Sebab tu yang jadi satu besarnya. Lai Palestin ni kerana disebutkan dalam Al-Quranul Karim dan di dalam hadis 40 hadis ulama hipung tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk kepada Baitul Maqdis bahwasanya ia bumi yang terakhir, bumi yang dajjal akan akan mati di sana. Dan terbunuh di sana dan bumi Nabi Isa turun di sana. Tu. Lepas tu lagu mana? Boleh jadi besarnya masalah Palestin saat ini tu. Orang Yahudi kacau nak kelik duk di Palestin semula ni. Yahudi Israel ni tu. Dia mau tanya kata, "Hei, Israel ni tu Israel Nabi Yakub dulu ke dak?" Moga Nabi Yakub nama Israel. Sebab tu setengah ulama Islam dia tak tahu lah kita doa laknat Israel tu. Kerana Israel tu takut disilap kena nama Nabi Yakub. Nabi Yakub. Tu kita kena doa laknat kepada Yahudi. Kepada Yahudi. Dengan itu Yahudi hari ni hak dekat di Palestin lah ni no, tak ada sakut paut dengan keturunan Nabi Yakub. Dia putus lama dah. Kerana dia mau ni hak ni kuat bahang saja, kuat nipu saja. Orang panggil kata satu benda yang mana orang rancangnya orang kafir nak sekatkan agama Islam daripada sebar dalam negara dan nak sekatkan kemajuan Islam, nak sekatkan tamadun Islam, nak sekat dakwah Islam takwi sebar dalam dunia. Semua tu rancangnya orang yang kafir dok main. Siapa ke tempat kita? Siapa ke tempat kita lah ni pun dok kena support tu. Rancangnya yang mana mereka letak tu berapa ratus tahun dah. Berapa ratus tahun dah dia mau letak mari nak kacau umat Islam.
Dan lebih daripada mereka jatuhkan kerajaan Islam, kerajaan Utsmaniyah di Turki. Sebab pada tu kan sampai ke hari ini. Tu 100 tahun masa yang mana mereka letak kata hak kita tanah ni akan berisi. Hak kita tanah ni akan berisi masa dia 100 tahun. Pada tahun 2002 2020 baru ni. Ya 100 tahun ni ya orang panggil tahun tu 75. Nah, 75 ya sampai tahun 2010. Nah, tu. Kok ya tu merayakan. Nah, kok Presiden Trump jadi baru ni. Jadi presiden dia merayakan gapo? Diletak Baitul Maqdis sebagai ibu kota negeri Israel. 100 tahun. Noyak terjaya dah kok dia buat. Lepas pada tu itulah rancangan hak besar yang nak buatnya, dia nak jalan. Gapo rancangan ni? Saya nak sebutnya cara ringkas. Orang Yahudi ni orang yang paling jahat sekali dalam dunia. Kita kena ingat situ sudah. Orang peng hak yang banyak dalam dunia, siapa kau kuat kita Islam, siapa penuh akhlak, siapa duk teruk darah lah, duk teruk. Semua tu orang peng Yahudi belaka. Orang peng Yahudi belaka, dia guna duit belaka yang main. Semuanya media lah ni tu. Media sosial media lah ni tu. TV lah, tarotak lah. Ambil daripada TV tamada. Mari pada video. Lepas pada video tu timur satelit. Dah tiam tu. Dah besar. Lepas tu timur internet. Lah ni dah tiam tu tak ada lah. Semuanya dalam internet berlaku. Ada YouTube. Ada Instagram. Ada Twitter. Ada. Semuanya bakal boleh tengok berlaku. Dalam dunia ni. Ikut nak campur. Cang halal, cang haram, cang munafik, cang apa. Boleh tengok habis. Dalam media dunia lah ni. Semuanya rancangnya kuat dia berlaku. Dan rancangnya kuat dia untuk nak menghancurkan umat Islam. Dan nak melalaikan umat dunia. Cara besar sekali nak melalaikan umat dunia tu apa? Besar sekali bola. Bola kita duk main pada badan ni tak ada kira lah. Bola hok demo duk main besar-besar tu. Darah sore berapa ribu berapa ratus juta. Darah bola sore. Ronaldo. Messi. Masuk gi kepada hok harga mahal. Semua tu saat ni main dengan mereka belaka. Kerana apa? Kerana nak duit orang tu ralik. Tak ada kena padu ke apa kara. Tak kena padu ke kerja air duk pakai duit rakyat pun tak ada kena padu. Kerja air duk bunuh rakyat pun tak ada kena padu. Kerja air duk fasak secara mana pun tak ada kena padu. Kepadu ke bawah lagu ya. Pentingnya semua songkone. Lagu mana pun menik. Gocoh. Jom lagu mana pun. Siapa balo apa apa. Tu dekat Nayuk tu dia. Nayuk negeri. Ada kena buat ke apa kara. Ni perenai mereka main belaka tu. Kerana nak melalaikan orang setiap dunia. Yahudi ni orang paling cidik sekali. Masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah apabila hijrah pergi sampai kepada Madinah. Setelah mana dia buat baik di antara Muhajirin dan Ansar, kemudian dia tu buat baik sudah dah jadi adik-beradik Syiah dah. Rasulullah nak buatlah bagaimana dengan orang Yahudi? Allah SWT tahu kepada Nabi Muhammad bahawasanya Yahudi ni satu ummah ghadr. Ummah ghadr mana tahu ummah yang pandai bijak menipu. Dia bijak menipu. Otak bijak sekali menipu. Otak bijak sekali makan darah orang lain. Makan darah bukan sihisat tak. Makan dok biar lah. Makan harta cara haram lah. Rapah hak demo lah. Bijak sekali dia. Kalau dia duduk Madinah tu lama satu makan dok biar. Dia ada telaga so. Orang pergi beli tak ada duit. Dia nak bayar. Dia tak ada kena duit. Dia tukar dengan wastama ke apa ni. Kalau orang tak ada pak. Hari ni secupak. Aku tak ada hari ni secupak ni. Esok dua cupak. Membayar esok dua cupak. Dari harga yang secupak ya. Esok dua cupak. Selesai Nabi Muhammad pergi tengok pak. Tengok orang Madinah duk beli air. Dia duk beli ke Yahudi. Tak ada duit nak bayar. Jadi duk biar. Jadi tamu kena bayar. Pusing wastama kutik-kutik tak ada nak makan. Kena bayar duk biar hak Yahudi. Maka Nabi Muhammad kata siapa nak beli laga ni? Siapa nak beli laga ni? Usman bin Affan kata aku nak beli ya Rasulullah. Maka setelah mana beli, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakaf free. Yahudi kata sesah aku jual ke Muhammad. Sesah aku jual. Boyo
lagu free kan? Tak ada orang pergi belilah lagu yang suti lagi tu. Patu nak Rasulullah nak buat lagu mana? Rasulullah pun selalu dah buat perjanjian dengan kuat Yahudi. Kita kena duduk dengan amir, kita kena duduk satu, kita jangan khianat sama khianati. Siapa khianat dulu, dia itulah yang kena kena ukubah, kena balasai. Maka tak ada apa hari kuat yang tak kuat umat yang menipu. Lai, tak boleh caya dia dulu dah. Lai, kalaulah Rasul para ambiak yang bunuh, patut nak janji nak terima. Tak nak terima dulu dah, tapi cara Nabi tu tak sewi orang lain tengok kata Nabi ni zalim kalau pergi amat dia lalu. Nabi pergi buat damai dulu. Lai, buat damai kuat yang tu, lai, kuat Bani Quraizah mula-mula. Faham? Orang tina duk jual, duk nak pergi beli barang tempat dia saat ni tu. Dia jual mah. Minta suruh tengok muka orang tudung. Dia selok muka pak saat ni tu. Tuhan ni tepik lah. Tepik ni selalu dah seorang sahabat mari lepuk. Dia mati dia. Oh. Gagal. Tadi dia yang khianat mula-mulanya. Maka dihalau dia tu dari Madinah. Oh, lepas pada tu pakat dengan kuat Bani Nadir dah pula. Lepas tu Bani Qainuqa pula. Suruh sampai ke Khaybar. Di Khaybar. Bawa sampai di Khaybar saat ni tu. Kuat dia tu nak bunuh Nabi juga. Nabi Muhammad di serai sana. Hamak dia tu baik. Bunuh habis jantan. Hamak tina tu baik. Hak tu sampai ke hari ni. Dia duduk walak. Dia duduk boleh hati dia nak balas denda. Nak balas denda. Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak balas denda terhadap Nabi. Sampai ke hari ni tu duduk minta suruh bayar. Dalam berapa ni. Berapa ribu juta dah suruh bayar. Harga tok nenek dia dulu. Harga tok nenek dia dulu. Dia duduk minta kepada Nabi Saudi Arabia lah ni. Aduh. Tak apalah hak tu. Penting ni sana ayat tu kuat yang ni kuat nipu. Pandan nipu lama satu. Siapa ke dunia ni selera. Siapa ke tipu dia saat ni. Orang Europe tu takut dia. Orang Europe sendiri takut pada Yahudi. Masa Hitler Jerman dulu. Ambil orang Yahudi bunuh. Bakar. Bakar saat ni. Bukan sikit dah banyak lah. Tapi kuat Yahudi kata 9 juta. Padahal tak ada sampai 9 juta lagi. Bakar 9 juta saat ni tu mengikut dia wayak lah ni. Bawa bakar saat ni tu kuat dia tu tak ada tempat nak duduk. Hitler hamak dia daripada Jerman. Europe semua pemegang tak usah dia kerana dia tak orang nipu. Tapi dia cidik dia pergi main masuk lah kerja air, masuk dengan orang kaya, masuk gapo siapa-siapa nikah kat tu nikah kat ni boleh anak boleh cucu boleh cicit. Jadi keluarga dia habis. Keluarga dalam rumah raja angkrik pun jadi keluarga dia. Duduk dalam raja situ pun raja dia. Hak-hak ni pun raja dia. Maka jadi kuat dia kuasa. Sampai ke learning tu dunia learning duduk bawah genggam dia. Duduk gitu ya. Hak masalah duit duduk dia 100%. Duit dia nak sesak negeri mana? Ya sesak negeri itu. Ya boleh sekat duit dunia ni masuk ke negeri mana-mana. Itu Yahudi. Hak Palestin ni. Asal buku Palestin. Kuat yang tak ada nak klik dalam Palestin. Kuat Yahudi. Kerana dalam kitab Taurat dia tak ada sebut dulu ni. Dalam kitab Taurat dia. Dia tak ada sebut dulu. Dia kena klik kepada Palestin. Siapa ke hari ni. Tak ada satu parti kuat dia. Dia kata kami ni Allah SWT janji. Kami tak klik kepada satu tempat. Bahkan kami ni kena duduk berselerak tabak dalam dunia ni. Maka dia kata perene hok dok main di Palestin sekarang ni ni ialah satu parti politik daripada orang Yahudi yang disusungkan oleh orang Europe buat untuk kena negeri lain. Maka saya dengar saya belum pada berlaku hok ni tu ada seorang Kuwait yang kecek. Dia kata aku nak pesan kepada kuat mong dan ke anak-anak cucu lepas pada ni mu jangan lupalah pesan ni kuso ni. Satu hari mu nanti tengok natijah dia. Saya dengar lama kau duduk ngaji sudah 20 tahun. Saya taruh. Berlaku hari limpak tu. Oh, ingat hok yang kata. Orang panggil kata perjanjian Campbell. Saya cari semula dalam internet ada dalam internet. Perjanjian Campbell saat ni ni tubik dalam Campbell saat ni tu dia buat gapo? Allahu akbar nak kata Yahudi susung di masa tu tahun 1902. 1902. Learning 2024. 2024. Hanu 1902. Tu. Dia bisorak tekah tu. Dia kata gapo? Dia kata kita lagu mana pun kena we ada gapo? Kita kena buat tubik orang Yahudi daripada Europe. Kita sah bunuh orang Yahudi. Kau yang niat nak bunuh kau Yahudi, muka Yahudi bunuh Nabi Isa. Kau Europe ya Kristian. Kristian Katolik dan Kristian Ortodok. Tu patut Kristian Protestan dia bagi tiga. Jadi, kau yang niat nak bunuh kau Yahudi kerana Yahudi ni bunuh
aku bunuh Nabi dia, Nabi Isa. Nabi Isa tu Nabi kita lah. Kalau you duk buat lah ni, bahang ya. Duk solid tu, bukan Nabi Isa tu. Nabi Isa duk ke langit tu. Allah SWT akan naik langit. Nanti nak bunuh Dajjal ni. Jadi, kalau you nak dalam hal keadaan dia nak bunuh orang ni, dia kata, kita tak boleh bunuh. Ada rugi. Kerana mereka ni otak nipu pandai, kalau you duk tu. Campbell ni seorang jadi menteri presiden Angkrit juga tu. Maka dia sorak buat dia lagu mana? Sikit cerita leh yang kita ringkas. Ayat dia sorak kita ambil buat Yahudi ni kita gitok di negeri Arab. Kita negeri Arab sebagai kita buat pagar. Leh, kita jadi negeri Yahudi hok ni sebagai ibu makring. Sebagai ibu makring, patu nak uya jaket gi. Leh, jaket gi makring ni ya ke jaket, ke biok. Uya masuk dalam negeri Arab semua gini ni dengan otak Yahudi. Dengan otak Yahudi, ya gi hapuskan kurikulum ngaji Islam, ya gi hapus Quran, ya gi hapus hadis, ya gi hapus akhlak, ya gi buh fasak, gi buh disko lagi, buh bar lagi, buh kasino lagi, buh gapo gini. Ya kalau kita buat lagu tu, nescaya negeri Arab tak akan maju. Dan dakwah Arab saat itu akan mati. Nah, dakwah Islam lah, agama Islam akan mati. Ini rancangnya dia tahun 1902 lagi. Dia buat apa setara tu, maka tubik natijahnya apa? Negeri Arab tu hancur lebur pecah. Tubik negeri Lebanon, Syria, tubik Jordan, tubik Mesir, tubik Saudi Arabia, tubik Kuwait ada satu, Bahrain ada saning, lepas tu tubik Emirat ada sebelah kata ada sesumuk tu. Tubik halus saat ni tu dah. Semua tu pakai ada setara pula. Kepala tu pakai gomor dah pula hubuk setara. Jaya dah kuih awak. Jaya makring tu jaket giru. Siapa kau sedang Hussein Selah Kuwait baru ni tu? Buku makring ni dah. Yahudi buat siapa setara tu. Siapa kau Indonesia gaboni jajah yang masuk dalam Malaysia, masuk dalam Indonesia. Indonesia tu helai lagi, Portugis lagi. Susuklah ni timur boleh siapa? Timur-timur boleh kau Kristian. Semua tu mainnya mereka berlaku. Jadi Indonesia kau sebaik ya. Sikit lagi pecah pula Indonesia tu baik online dah pula. Tu. Jadi sini nak kata permainan kuat dia saat ini nak matikan umat Islam hok mana tempat yang gagah. Lo ni kalau boleh nak hancur, nak kacau Indonesia kerana Indonesia bilang Islam ramai sekali. Nak kacau. Sebab tu di Indonesia pilihlah raya secara mana pun tak naik kau orang Islam. Orang Islam belaka nak naik tu. Tapi orang hak pay Islam sungguh kan. Tak boleh nak naik kerana naik orang iya jadi orang iya saja. Tu. Sinilah nak ayat tu beratnya. Lah ni dunia semua tu bakal aku Israel, negeri Israel. Lah ni Malaysia Indonesia tak aku. Lah ni tu Amerika dok tekel Anwar Ibrahim. Suruh ngaku kata Israel tu benar. Hamas harga ke Hamas kuat mujahidin tu salah. Anwar Ibrahim kata dak. Ibrahim tak mengaku. Tak duduk. Maka sinilah. Nah, ayat kata kuat ia gil tok negeri Israel. Ya gi aku pada tahun 1948 ya aku UN aku kata ada negeri Israel. Ya aku dera Israel gain we naik. Sama dengan dera Palestin. Dok sekali dalam negeri tu lah. Bawa lepas pada tu ni, dera Palestin balik. Israel tu pun mula surai. Kau masuk. Daripada 2%, learning sampai ke 85%. Lepas tu nak orang Arab duduk mana? Kau Israel ni juta, orang Arab pun ni juta. Berapa juta hak tubik luar negara, orang Palestin? Lari tak boleh nak duduk. Tu kau yang temu tubik lu setah, lepas tu nak panggil klik. Tubik yang pakai hari ni tak boleh klik. Sampai ke hari ni, 75 tahun tak boleh klik. Maka di sinilah kau yo duduk dulu tu yo kaca biasa yo. Lepas tu yo pakai gi yo wak nikung. Yo gi wak nikung di Tel Aviv, yo wak nikung di Haifa, yo wak nikung di Khalil, yo wak nikung habis yo gi wak nikung yo tu dah sampai ke ribu nikung yo buat. Jadi orang yo gi duduk di celah orang Palestin. Faham tu dah. Gambar tu sampai saya wayak tu dah. Kata yo gi wak nikung yo gi duduk celah-celah sak ni tu dah. Yo gi wak semua tu lama-lama. Orang Palestin itu baik sore. Pergi. Bawa lama-lama dua. Bawa lama-lama tiga. Jadi hak kuat dia habis. Bawa tiga lain pula. Lama-lama sikit-sikit. Jadi hak kuat dia habis. Siapa ke hari ni duk buat nikung lagi dalam tepi barat. Duk buat nikung. Lepas tu.
sikit-sikit-sikit. Ya nak hamak tubik, hamak tubik. Ya mungkin hamak tubik dengan molat. Ya hamak tubik dengan seksa. Kalau ya, kajak dia bagi bedih-bedih buat dikongnya. Ya kita tebal paham zaitun. Wah paham zaitun. Ya kita tebal. Ada lembu, ada kambing. Orang rakyat banyak perang kambing. Ada kambing, ada apa. Kalau ya kita pikul, kalau kita habis. Tak ada cara habuk. Kita nak lawan. Mau ada bedih. Tengok hajar itu. Tiap tempat mata itu. Lalu buat kata habuk. Adakah dalam hak ada orang Palestin duduk lagu tu 75 tahun. Umat Islam dan negara Islam ambil pertolongan kepada dia. Negeri Mesir tolong tak Palestin. Jordan tolong tak Palestin. Lebanon tolong tak Syria. Tolong tak Saudi Arabia. Negeri Arab semua tu tolong tak Palestin. Rakyat kata Israel berhenti. Wallahi lah. Tak ada. Kerana apa? Kerana Amerika buat janji Syiah dah dengan Mesir dengan Jordan. Kena jaga keamanan. Mungkin kena jaga keamanan Israel. Honing ni hak tu helak Natullah sungguh ni. Jadi Mesir nak tolong orang Palestin tak boleh. Kerana kalau mu tolong Palestin, keamanan Israel terjejah. Mu janji Syiah dah. Amerika, Angkrik, Francis, Lesain semua dah. Wa'ad Balfour. Janji Syiah dah mu kena jaga keamanan. Jordan pun sumpah juga. Tu tengok ya Islam duduk semaya tu. Tapi adik-beradik Yahudi. Adik-beradik Yahudi. Kalau bukan Yahudi, lo ni tu rakyat Gaza boleh makan kan? Lo ni rakyat Gaza mati lapar. Mesir tak nak hantar makan ni roti sutih nak buat asyuk tak boleh. Kena, hello, Baba Biden. Minta ke Baba ya duduk di Amerika tu. Biden tu presiden Amerika. Minta ke Baba dia. Boleh tak ni nak buat asyuk roti sutih ni? Saya buat contoh je tu. Tapi kan, rakyat tu nak marah. Sakit hati kita. Jadi, tu yang duk ngucap la ilaha illallah. Lain duk ngucap la ilaha illallah. Tak boleh nak buih air setengah. Tapi kau Israel ya wih. Kau Israel tu ya wih. Hatta kapal laut dia pergi sapa kau Israel tu. Pergi sapa di pelabuhan Asdud. Pelabuhan Haifa. Pergi sapa di sana tu. Gak makan ni. Suta-suta kapal laut pergi sapa sana. Tapi, Allahu Akbar. Saya nak ayat tu. Ni setara. Sini Ghazah. Ni Mesir. Pagar besi ya. Kalau lepar roti pun masuk lah ni. Nak lepar roti kita takut. Takut kelong. Dah tiam Israel takak. Haa, mungi makan ni. Ayat tu takut. Honing lah hadis Nabi ayat kata. Apa ni? Pada suatu hari. Tadda'a alaikumul umam. Jadi akan dihimpunkan, akan dilikung kamu semuanya ummah. Muntuh seperti dengan sebuah nikah hidup. Orang pakak cobek peruk, sore. Tinggal tulem. Ada sekarang buk. Lah ni apa? La yanzi'annallahu minkumul mahabbah. Allah SWT cabut gerung. Sifat gerung dalam orang Islam. Kau masuk Umar bin Khattab, masuk Uthman bin Affan, masuk Abu Bakar, masuk Ali bin Abi Talib, masuk Muawiyah, masuk khilafah Islamiyah dulu. Orang kafir takut. Tu takut nak sebut nama Umar tu getar dah. Takhta rum tu takut. Umar pergi buka Baitul Maqdis jalan kaki ya, nyuk siapa sana pak tu. Gubernur hak rum tengok pak. Mana nayuk mu? Ya teku nayuk. Enggak khodai ya tak hutai. Aku nayuk. Ya kata. Mung orang suci dunia takut. Mencara kaki gini yang mari. Pakai baju carik gini. Ya takut umat dah ni. Dia pun turun. Dia tak takta dia. Hak orang ada usung tu lah. Ada ngibah serai. Turun tak tak kaki tak apa mungkin. Tu. Apa setara tu? Umar Ibn Khattab. Adilnya Umar di masa tu dibuka Baitul Maqdis dengan cara lagu tu sebab ke Umar gaboni papa padri papa patik papa gereja di Palestin kata ha lagu mana mu nak ni Umar dia kata aku tak ada nak apa aku nak we tahan semua hak orang luar tu tubik gi fabik patu orang Kristian hak tak si duduk sini tu nak tubik gilah yang nak bawa banyak mana makan ni yo nak bagi gapo yo gilah patu hak tak sedok duduk sinilah dengan aman dan selamat tapi Baitul Maqdis ni we buka pada orang Islam boleh semaya melawat ibadat hak mu duduk bujur tu bujur tak ada masalah apa lagu tu ke Umar tengok lagu tu ke Umar Umar kata hak lagu tu dah yo duk suka kata Umar ni nak suruh yo bunuh dia tu hamak dia tu gini dak tu
Tapi masa sampai hari ini, tak ada seorang sabuk jadi Umar. Tak ada orang seorang sabuk jadi Umar. Jadi Muawiyah ataupun jadi Mu'tasim. Seorang yang mana kena seksa, dia panggil, wah Mu'tasimah. Wahai Mu'tasimah, siapa berita yang panggil Mu'tasim, seorang Mu'tasim duduk di Baghdad ni, Mu'tasim hatta, yang hatta tahan dia ambil di Baghdad, siapa dia tu? Siapa tempat tu? Lo ni bukan Mu'tasimah, bukan panggil seorang duk, 2,200,000 orang, duk panggil orang Islam seti dunia, tolong, tolong. Ada siapa boleh pergi sana? Kita sama telah dah. Nak beli tiket kereta kosong pun tak ada duit orang itu ni. Nah, dia menung tu, dia sejikat katak je. Nah, kita nak yang mudah-mudah dia. Dia sejikat katak je, tak boleh nak sapa air setengok dan makan ni kepada ahli Ghazah duk lapar hari ni. Lalu ni yang lelik selatan Ghazah tu, lelik utara Ghazah tu, habis rumah tu, habis 90% celbung. Celbung 90%. Dan kalau jarak ke luar dia ni 330 net. Kilo, tak nak kilo pak segi, kilo segi. Jadi, nak ayat kata speed je. Panjang dia ni 41 kilo. Letak kot ni 15 kilo. Eh, Allahu Akbar. Tapi, lorinya duk pergi kuat ni. Orang panggil kata di jatuh. Jatuh Palestin. Khan Yunus. Pergi tu kuat pun duk baku lorin pergi. Lepas tu, semua rakyat Ghazah saat ni ni. Duk dalam tempat yang speed saat ni tu dah. Sejuta 400 orang sekarang lah ni lari duduk di selatan Ghazah. Hak ni dah satu orang penulis yang kata buku selatan dalam dunia. Buku selatan dalam dunia. Masuk apa? Selatan, buku selatan dalam dunia. Lepas kita pun selatan, Filipin pun selatan, Ghazah pun selatan, di Spain pun selatan, dia Angkrik pun, Scotland pun selatan. Semuanya buku selatan, nak ada buku selatan dalam dunia. Lepas tu ni timbul buku selatan baru pula ni. Orang panggil tadi Ghazah lah ni. Selatan Ghazah setara dengan Mesir. Setara dengan Mesir. Allahu Akbar. 1,400,000 orang duduk dalam tempat yang sepik je. Orang kata kalau jatuh jejak kaki, kalau ni jejak tangan, mana tu penuh orang. Duk tunggu makan ni. Lonin tu sebulan dah. Ahli Ghazah dah lari, pelari perai lonin ni. Tak ada makan. Tak ada makan. Siapa ke Allah SWT buat turun hujan? Pakat tak ada air hujan. Boleh dia hidup dengan air hujan. Ada roti, hok kering, hok tahuk mana tu mulai patak bumi mana pun ambil renai air we apa nak panggil we kembali semula. Dah sebab tu yang duk tahuk dah nikmat Allah SWT ada jaga molek dah. Ni hubik kayu kurah sikit pun tahuk dah. Lemak taruh tu. Saya ingat bala benar. Saya ingat supaya orang okay, sudah duk pergi lah ni. Sudah pergi kuat lah ni. Kerana kuat kaca. Kaca kuat Yahudi kot duk kaca ni. Nak pecahkan sudah nak jadi tu, tiga negara pula tu baik. Nak pecahkan sudah nak tubik tiga negeri. Tu nak pecah sudah nak tubik tiga negeri. Jadi makan ni pun tak ada. Susah mana lah ni sudah tu. Tapi dunia pun duk hadu hak Palestin ni. Pakat lupa habis sudah. Sebab kita ngaji tak ingat juga. Ilmu boleh situ banyak pun. Jadi Ghazah lah ni dia tak ada serai lagi. Israel tu tak ada serai darat lagi. Itu di Rafah ni, lek selatan Ghazah. Kalau lek utara tu hancur buah habis dah. Tapi tahang Israel tak ada orang royak. Berita dia tak tubik pun kuat yang mati hari-hari. Mati hari-hari. Lah ni 2000 dalam dekat 2000 buah kata kebah dah hancur kuat dia. Kita lah tak ada dengar berita ni. Tu. Abu Ubaidah tubik kecek. 3 hari kemarin. Dia tu baik kecek dia kata muntah saya duduk dengar lah berita dia duduk royak kata baru mati 570 orang. Kalau 570 orang makna tersutih kata kereta gebar tu ada setengah orang. Moga kereta gebar sutih kok yang duduk 4 orang. Lepas tu kalau 2,000 putih berapa orang mampu? Kok Yahudi. Kalau nak kira kita kira tak rendah sekali. Kadang-kadang ya kereta gebar patut lek belakang dia ada pula boleh duduk 4 orang lagi. Kereta gebar Mirkafa hak dia ni Mirkafa ulama 4 ni lama satu dalam dunia Mirkafa 4 orang panggil. Lama satu dalam dunia. Dunia pakak kita nak beli belako. 7 juta suti. 7 juta dolar. Terakung dengan 33 dolar. 33 kok. Tu bek berapa 80 ribu, 80 berapa 100 juta kita. Suti kereta gebar. Dia pakai
sistem tropi. Orang panggil kata tropi ni, orang panggil kata sensor paling kuat sekali. Ikut angin mari ikut mana, dia mesti seru. Dia takak dia takak plong, dia hata, dia hata, orang panggil kata dia hata gelombang. Gelombang tu pecah dah. Bedil perlu caruk hada jauh tu pecah dah belah-belah. Tak ada siapa di kereta. Tapi dengan peluru Hamas ni, kuat mujahidin Hamas ni, kereta dia hancur. Nah, aduh. No, yang ada kuat Hamas ni, mikir dia ada kuat dia lagi. Dia kata, tropi yang mari kerup tu lah. Bang, ada depan tu yang nepuh pung. Tapi ada belakang ni, gizum kita ambung. Ambung gila sana, pung. Dia kata, kebaya hancur dong. Nah, kalau lah kita ada 2,000 tema hancur. Allahu Akbar. Mana tak, kuat yang mati. Kalau 4 orang duduk dalam tu, 8,000 orang dah mati. Nah, kita tak 8,000 lah, kita tak 1,000 je mati. Oh, kok dia sakit kepala dia cakap lah. Nah, aduh. Betul lah kemarin Abu Ubaidah kan. Cik Abu Ubaidah ni ketua, duk ketua mujahidin ni lah. Duk perang ni. Nah, dia kata, nak beritahu kepada rakyat Israel. Ibu bapa tahu perang. Hak anak dia duduk di bawah tangan kulonin. Bahwasanya banyak dah mati. Daripada tahu perang ni tinggal setengah dah. Kalau ada 150 orang ni, ada setengah dah. Mati dengan sebab ke apa? Hubak aku tak ada. Dia kata, we masuk hubak. Hubak aku tak ada nak hubak kuat dia. Mati setengah dah dengan sebab Israel dah berdek. Mungkin nak kenal kata Netanyahu tu, duk bahau je kata nak bebas. Tahu apa dia. Oh, kalau ayat Palestin dengar marah waktu tu. Eh, buat tu biar gambar dah pula. Ya, tak gambar gipak. Eh, yang buat Netanyahu tak khasi leh, letak ni buku so 2, 3, 4 leh, hak tahu apa dia duk letak siapa dia tulis dengan bahasa Ibriah Israel eh. Duk dalam letak siapa itu tu dia kata presiden mu duk tipu kuat mu kuat keluarga tahu apa dia saat ni tu tu baik belarak tak nak berhenti lagi tu leh, duk berhenti duk lawan Israel. Nah, lawa kerja dia suhlah kerja. Maka nak lah mana? Nah, dia lagu mana pun, dia duduk hapuh. Kerana apa? Kerana kita Taurat dia sakningnya, setelah mana orang Yahudi nak hantar kuat yang klik duduk dalam sini ni, kuat Yahudi sakning tu, itu kuat Kristian. Kuat Kristian Europe sakningnya, dia ditambah dalam kita Taurat kata-kata, bahwasanya kuat muni kena klik kepada bumi yang Allah SWT janji. Ialah bumi Palestin. Lepas tu di situ kamu akan bina satu istana khaka istana Nabi Sulaiman. Lepas tu di situlah memboleh gerbai yang mana dengan gerbai tu memboleh cucikan Palestin itu daripada orang Islam. Daripada kekotoran orang Islam. Allahu Akbar. Maka kuat yo nak pergi hatulan itu. Kita apabila kita masuk dalam Palestin, ya apabila kita perang dengan mereka, kita jangan tinggal walaupun bakar. Budak kecil, orang tua, orang tino, orang ngandung, membunuh Fabih dan ngewi tinggal siapa? Ada orang fikir lagu tu. Tapi ini ayat tu satu hikmah yang paling besar sekali. Bukan hikmah kita suka hati, kata ahli razah mati tak. Satu hikmah yang besarnya, orang suti dunia boleh kenal siapa kau Israel, Yahudi. Boleh kenal lalu dah. Sebab ulama yang kecek, buat ulama' tu guru yang duk kecek saat ini. Kita wajib kena bunuh, kena hapuh, kena gini-gini. Orang Kristian dalam dunia, orang tak ada agama saat ini. Apabila dia dengar, Israel ni jahat. Dia tak ada siap belah langsung kot orang. Oh, kalau gitu kita pun sepatu juga. Kalau dia buatnya. Buat dia tu biar belarak. Serta dunia pun akan belarak. Baik di Australia, New Zealand. Duduk dalam satu banua Australia tu. Sup sampai kepada Europe dan Amerika, Kanada tu. Sup sampai ke Chile dan Venezuela dalam Amerika Latin tu. Belarak serta dunia. Sampai ke kemarin dulunya. Presiden Brazil. Tapi cirak-cirak. Tarik setantuk dia daripada Israel. Hamak setantuk Israel tu baik ada Brazil. Gimana mu? Ada rahmat lah. Lepas tu, maaf sikit saya nak sentuh saudara kita Islam pula. Tu, negeri Brazil, hamak tu baik. Negeri Bolivia, dalam Amerika Latin juga, dekat dengan Argentina tu. Balah dengan Israel. Siapa ke kemarin? Algeria panggil majlis ke amannya, sorak. Hipung sorak negeri Arab semua, suruh masuk sorak, suruh berhenti perang. Majlis keamanan ada 15 hati negara. Hak palanya 5. Palah hak ada kuasa nak matikan keputusan 5 negara. Amerika, British, Inggeris, China, Rusia.
Dah, 45 negara ni dia boleh mematikan keputusan musyawarah. Dah, musyawarah lagu mana tu baik pak? Kawan, kawan tak terima hak ni, satu negara. Jadi semuanya pergi sorak kata wajib berhenti perang di Palestin Gaza sekarang lo ni. 13 tih negara akik tangi. Hak ni hamba ni. Dah. Okey 13 tih negara akik tangi setuju berhenti perang. Dah. Mari di Amerika akik kata aku tak setuju. Atau angkrit ada akik tangi. Dia tak apa ya dia wadik ya dah Amerika. Dah. Ha tu. Angkrit ada akik tangi. Maka jadi tu kalau nak kira teman ni 13 orang lah. Tapi dengan sebab Amerika yang ada kuasa veto saat ni ni boleh matikan lah keputusan orang lain 13 negara saat ni ni dia akik tangih pak saya guna veto lah tidak setuju lah bahawasanya Israel berhenti serang Gaza. Ni sekali. Cina yang kata apa? Allah aku Cina kata aku rasa kecewa benar hari ni. Lah kecewa sungguh-sungguh jadi 13 negara dengan sebab Amerika so ni jauh nak itu pah darah juga. Nah, mari di negeri Algeria kata sutra. Jadi kita ni semua 13 negara dan dunia lain-lain lagi. Aku ni sebagai wakil negara Islam dan negara Arab semua. Kalau nak kira kan 58 negara dah aku sorang ni. Tapi menaik Amerika, Amerika tak setuju lagi. Mana tak senyadik. Mana tak boleh buat. Israel tak berhenti. Siapa ke Amerika buat tu baik apa? Buat tu baik modal 95 ribu juta dolar. Eh, hatta kepada Israel dengan alat senjata baru untuk nak peracurkan orang Israel di Gaza. Hak menit terakhir ni. Kita doa untuk Allah SWT banyak-banyak. Nah, itu supaya kerancangan mereka ni hacur. Belum pada berlaku. Semua tu Allah SWT kuasa berlaku. Tapi learning tu semua ngawayat tu lah. Tu kerana orang Islam tu teruk benar duduk dalam keadaan negeri Saudi lah kita duduk giwak awak haji wak umrah Mekah ada gi ziarah kubur Nabi tapi dia duduk dalam negeri Saudi negeri Saudi tu learning tu mana kata beratlah dia tu termasuk dalam salah satu negara yang sokong Israel dia salah satu daripada negara yang duduk hantar makanan kepada Israel kepada Palestin pun hantar juga. Tapi you hantar ke mana? You hantar ke Mesir. Lepas tu Mesir buat asa tak? Tak. Ada sakit hati tak tu. Kalau Mesir buka, boleh masuk 10 hotel lori masuk duk dalek. Tang Israel duk dalek lauk. Dia berdia nak haik geru. Maka hari yang seru. Allahu Akbar. Tengok seksa. Perut lapar. Dia mau berdia. Lari. Lapar dengan mati nak mana? Ya selebrak lari ya tab Allahu akbar tu baik mata tu tengok gambar kalau pandai tengok gambar kan video kan sedih benar tengok budak-budak kecil-kecil ni Allahu akbar berapa hari dah tak angkat 4 hari dah 4 hari dah hak boleh takat tak rosak lagi tu kecek nak tahu kepada dunia Islam saudaraku hak ngucap la ilaha illallah bahwasanya kami sekarang lah ni tak ada boleh kecak makan dah ada hak jalan tu ubah tengah jalan bakal tak bangun jauh ya. Nah, pakai tak bangun. Kita biasa temu dak lagu tu, kita mumah ya kerana tak kerana tak ada siapa rumah ya. Makan niat tambung. Ya dak lah nak agam mano. Kalau ada anjing makan anjing, kalau ada kucing makan kucing, tapi tak ada. Nah, siapa ke anjing ke kucing mati habis lah bang wong moh tu. Nah, tak ada. Tu. Jadi tak ada hal nak kepo. Allahu akbar. Nah, paling belah sekali. Tu. Jadi pemberita pergi jumpa dengan seorang pergi budak kecil. Nak kata gapo nak oyak kepada dunia. Budak pun tengok. Tengok gapo? Tengok dengan air mata. Kata hamu oyak nak kata gapo? Ya oyak tu ya ammu, wahai pokok daraku semua. Wallahi ju'an, wallahi ju'an, wallahi ju'an. Demi Allah aku lapar, aku lapar, aku lapar. Wallahi sawar dia ni deh akan bunuh habis umat Islam dengan balak Allah SWT. Apabila dia kata lapar saat ni tu nak makan tak leh. Umat Saudi duk riak duk decok legung 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 ada disko dengan kasino dengan gapo sekarang lah ni kita dah gapo ni ni negeri Saudi dia riak sekarang lah ni berat benar negeri Saudi lah ni judah lah ni tahu dah buat pergi hujah akhir baru ni teragi ziarah judah dah teragi lek malam kita tengok pak disko kok dia pula lah ni dah kita duk pergi lalu jalan ya gapo ni jalan jalan Makkah ni jalan ghair gapo ni ghair muslim drong bukan jalan ghair muslim. Ini jalan orang muslimin pergi ke engkau. Jadi, learning ni berat. Lepas tu,
Orang yang lama satu sokong Israel 100%, siapa duk dakak, duk cium, duk peluk. Dah, negeri Amerik. Kena ada negeri Amerik ni? Dah, kena Amerik dah. Ayalah, Abu Dhabi dan Dubai tu. Kalau sebut Dubai banyak kena. Dah, kuat Dubai ni. Kuat negeri. Lah ni pelabuhan Dubai saat ni tu, satu pelabuhan yang mana orang hatta makan ni, hot fresh. Makan ni hot sok-sok. Dah, KFC lah, McDonald lah, Coke ke Pepsi. Semuanya hatta di pelabuhan tu, maka pelabuhan tu muat atas lori. Dah, katina saat ni tu dah muat atas lori. Masuk dari Saudi Arabia, lalu jalan. Lalu jalan Saudi, Saudi. Lalu jalan Saudi, masuk dari Jordan. Masuk Jordan, masuk dari Haifa. Lepas tu masuk dari, dah, itu masuk dari Israel. Makan dia sok-sok. Tapi rakyat Gaza mati lapar. Nah, ini yang paling sedih sekali lah ni. Leninya 139 hari. 139 hari. Rakyat Gaza mati 29,470 orang. Hak orang sakitnya 70,000 lebih. Dah hak sakit. Ah ha, tu. Tadi 29,000 mati ni bukan mati tak ada dak. Hak banyak sekalinya 70% budak dengan orang Tino. Dah budak dengan orang Tino. Kalau kita tengok learning tu hak dak di Rafah learning tu dah. Nak tengok Tino tak ada. Jatuh saja-saja. Dah jatuh saja-saja. Mana Tino mati 70% ni? Dah tinggal jatuh. Kita tengok video opak tu Allah, jatuh saja-saja. Tapi kalau ada senjata dia pun dibikuh jatuh juga, tapi tak ada senjata. Ada jatuh, siapa nak uis jatuh dia? Mesir nak uis. Mesir tu, leh, ada adik Yahudi dah kerja area. Bahkan presiden Mesir lah ni sisi tu, mak dia Yahudi asal. Leh, lepas tu, Malik Abdullah, Jordan, Raja Jordan. Oh, Raja Jordan ni, Allah bini ya, uis angkeri. Leh, kita tak kenal belakang tu. Leh, tak kenal belakang tu. Kata dia tu, anak angkeri. Leh, siapa ke uis Israel kata apa? Janganlah kita buat beka-beka dengan dengan Mesir dengan Jordan tu. Kalau kita buat Mesir-Mesir dia motong ngaju ke hadaklah kat mana kita hancurlah kita. Hancurlah kita. Tu. Sebab tu Allah ni kuat ia tu duk minta kepada Mesir dan duk minta kepada Jordan buat duk kecek dengan cara baik. Eh. Tu. Lah saya pun nak panjang tak leh dah dengan masa. Eh. Orang bakat ngatuk lah nasib belakang ni dah. Saya pun dah kecek tadi panjang berita biar 130 hari 39 hari ni panjang lah. Tu pentingnya Allah ni kita berdoa kepada Allah Taala dalam bulan Syaban yang mulia ini dan dalam bulan puasa ini bahkan dalam bulan puasa ini tahan kerajaan Israel takwi umat Islam semaya dalam Baitul Maqdis. Lah akan berlaku benda besar dalam bulan puasa ini. Insya-Allah Taala kalau berlaku pun kita doa kepada Allah Taala, Allah Taala beri pertolongan kepada orang puasa dan as-saimin insya-Allah Taala seperti mana Allah Taala beri pertolongan kepada ahli Badar perang mula-mula sekali deh semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bulan Ramadan dia boleh kemenangan. Insya-Allah dalam ini pun dia boleh kemenangan insya-Allah Taala. Maka nah dalam keadaan kita berdoa lah banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala abui dan limpahkan nikmat dan pertolongan kepada ahli Gaza. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma la tad'a 'alaina dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maridan illa shafaytah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya lak ridha lana fiha salah illa qadaytaha wa yassarta lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzim al-yahud وانصر المجاهدين في فلسطين وانصرنا عليهم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا Tuhan kami. Bilangkanlah mereka itu, himpunkanlah mereka itu dengan bilangan-bilangan mereka dan bunuhlah mereka itu semuanya dan jangan tinggalkan mereka itu hidup ya Allah SWT. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Mereka Yahudi ya Allah,
Allahumma ya Allah, janganlah beri kepada mereka dapat tujuan yang mereka seraikan Palestin dan seraikan Gaza. Allahumma qtulhum balada wa la tughadir minhum ahada rahmatika ya qawiyu ya aziz. Ya Allah, berilah pertolongan kepada ahli Baitul Maqdis dan juga ahli Gaza dan ahli Palestin semua. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma ya Allah, terimalah syahadat mereka, mati-mati syahid mereka, dan perubatilah orang yang sakit daripada kalangan mereka, dan beri sabarlah kepada orang yang hidup daripada kalangan mereka. Allahumma rudd ala qulubihim, Allahumma ansyur as-sakinata wat-tuma'ninata ala qulubihim, Allahumma anzil alaihim dif'an wa salaman wa amnan wa amana birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.